Bagaimana nasib para pembunuh yang ada di penjara? Bagaimana menurut kalian? Apakah seperti yang ada di film-film? Mereka sangat disegani dan sangat dihormati. Atau mungkin sebaliknya. Dan inilah kisah kematian para pembunuh di dalam penjara. Yang pertama adalah Jeffrey Dahmer. Dia melakukan pembunuhan selama 13 tahun dengan setidaknya 17 korban. Sebelum akhirnya terungkap pada tahun 1991, dan ia pun dijatuhi hukuman selama 15 hukuman seumur hidup, berturut-turut pada tahun 1992. Tetapi Jeffrey Dahmer hanya mampu menjalani hukuman penjara selama 3 tahun saja di lembaga permasyarakatan Columbia. Pasalnya pada 28 November 1994, ia tewas setelah dipukuli oleh sesama narapidana lain. Jadi, Jeffrey Dahmer ini adalah salah satu pembunuh berantai paling kejam yang belakangan tengah diperbincangkan usai sebuah serial berjudul Monster. Serial yang tayang di Netflix tersebut menceritakan kisah nyata tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer meninggal di penjara usai dipukuli oleh sesama narapidana yang juga pembunuh bernama Christopher Sarver. Menurut pengakuan Sarver, sang eksekutor saat dia menceritakan pembunuhan terhadap Jeffrey, dia merasakan kebencian yang semakin menjadi-jadi ketika ia bertemu dengan Jeffrey. Dia beralasan bahwa Jeffrey si pembunuh berantai itu bertingkah menjijikan di penjara. Tepatnya pada pagi hari tanggal 28 November 1994, Jeffrey Dahmer dan seorang narapidana lain yang bernama Jesse Anderson bersama-sama mendapatkan tugas untuk membersihkan kamar mandi gym penjara. Kesempatan itulah yang digunakan oleh Christopher untuk membunuh Jeffrey Dahmer. Dia melewati batas dengan beberapa orang tahanan, staf penjara. Beberapa orang yang berada di penjara sudah mulai bertobat dan berperilaku baik, sedangkan Jeffrey bertingkah sangat tidak sopan dan terkesan merendahkan. Kemudian yang kedua ada James Whitney Bulger, bos yang pembunuh kriminal paling terkenal di Boston. James Whitney Bulger terbunuh di balik jeruji besi pada 30 Oktober 2018. Whitney sendiri memiliki banyak musuh karena dia adalah informan yang dikenal untuk FBI. Dia sendiri menjalani hukuman karena keterlibatannya dalam 11 pembunuhan ketika dia dipindahkan dari pusat transfer federal di Oklahoma ke Hazleton, Virginia Barat. Kurang dari 12 jam setelah transfer narapidana dipindahkan, Whitney akhirnya terbunuh. Pada saat itu, Whitney yang berusia 89 tahun dan terikat kursi roda ketika dua penyerangnya mendorongnya ke titik buta di kamera pengintai, kemudian memukulinya sampai dia mati dengan gembok yang dimasukkan ke dalam kaos kaki. Pemukulan itu berakibat begitu parah hingga membuat bola matanya Whitney bergeser. Sedangkan petugas penjara sendiri mengatakan dia atau si Whitney ini sampai tidak dapat dikenali. Dan salah satu tersangka utama di balik pembunuhan itu adalah mantan pembunuh bayaran mafia Fotios, yaitu Freddy. Yang mana Freddy sendiri menjalani hukuman seumur hidup atas pembunuhan bos keluarga kriminal Genovese pada tahun 2003. Kemudian yang ketiga ada Charles Summit. Yang mana Charles ini terkenal sebagai pembunuh anak berantai atau dikenal juga sebagai The Pied Piper of Tucson. Sejak awal usia 20-an, Summit dikenal karena bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih muda dan juga berkencan dengan gadis-gadis di bawah umur. Maka dari itulah dia melakukan aksinya, yaitu dengan memikat gadis-gadis dengan mobilnya yang kebetulan lumayan bagus pada saat itu. Tentu saja ditambah dengan kelihatannya merayu dan memperlakukan para calon korbannya dengan sangat baik. Pada awalnya sampai mereka terayu dan suka rela untuk berhubungan dengan Charles. Kemudian antara tahun 1964 hingga 1965, dia membunuh 3 gadis SMA. Dia akhirnya, Charles, berhasil tertangkap pada 10 November 1965, yaitu ketika sahabatnya Richard Brands
pergi ke polisi setelah Samit menunjukkan kepadanya mayat dua korban yang telah dia kubur di sebuah padang pasir. Kemudian pada 10 Maret 1975, Samit menemui ajalnya di tangan dua narapidana lain di penjara. Para narapidana penikamnya sebanyak 47 kali dan sampai Charles sekarat dan kehilangan fungsi mata serta ginjalnya. Dan dia pun kemudian meninggal karena luka tersebut. Kemudian yang keempat, Richard Loeb. Richard Loeb dan rekannya yaitu Nathan Leopold. Mereka membunuh seorang ABG bernama Bobby Frank yang berusia 14 tahun pada tahun 1924. Tetapi karena kekurangan bukti untuk menjebloskan mereka ke penjara, mereka berdua pun terhindar dari hukuman mati. Tetapi tanpa disangka, Loeb sendiri mengalami kejadian tragis yang tak kalah mengerikan. Loeb dipukuli dan dibunuh dengan kejam oleh narapidana James Day di penjara Statesville di Joliet, Illinois. Yang mana menurut pengakuan si James, bahwa Loeb si pembunuh telah melakukan rayuan seksual padanya. Sementara Leopold sendiri yaitu temannya Loeb, menjalani 33 tahun penjara sebelum dia dibebaskan bersyarat pada tahun 1958. Dan yang kelima ada Thor Nis Christiansen, yang mana pada tahun 1976 hingga tahun 1977, pembunuh berantai Thor Nis Christiansen ini menargetkan mahasiswi di University of California di Santa Barbara sebagai korbannya. Christiansen mencuri pistol dari seorang teman dan menjadi terobsesi dengan fantasi menembak wanita dalam pikirannya, atau disebut dengan necrophilia, yaitu sebuah fantasi yang pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Karena hal itulah, Christiansen lebih dikenal dengan julukan The Mad Dan, dan ada juga yang menjulukinya sebagai pembunuh yang mirip, karena semua korbannya sangat mirip satu sama lain. Dia sendiri akhirnya tertangkap ketika korban kelimanya berhasil melarikan diri setelah ditembak di kepala. Dan setelah pemulihannya, si korban bertemu lagi dengan Christiansen di sebuah bar Los Angeles. Dan akhirnya pada tanggal 30 Maret 1981, Christiansen meninggal setelah ditikam di halaman latihan di penjara negara Folsom. Identitas pembunuhan sendiri masih belum diketahui, bahkan bagaimana kronologinya, kejadiannya terkesan memang sangat ditutupi. Kemudian yang keenam, ada Donald Harvey. Donald atau biasa dijuluki Malaikat Maut. Harvey mengaku membunuh lebih dari 80 pasien rumah sakit dalam perawatannya saat dia bekerja sebagai petugas di Ohio dan Kentucky. Laporan resmi kepolisian menyatakan jumlah korbannya Harvey lebih mungkin 40-57%. Pembunuhan berantai si Harvey aktif bekerja di kedokteran pada 1970-an dan 80-an, dan yang menjadi targetnya sebagian besar adalah pasien jantung. Harvey membekap mereka dengan bantal untuk mengurangi rasa sakit, sedangkan korban lainnya diracuni oleh si Harvey dengan menggunakan arsenik dan juga sianida. Dan dia juga sengaja membiarkan oksigen habis di tangki mereka. Harvey sendiri mengaku bersalah untuk menghindari hukuman mati dan dikirim ke lembaga permasyarakatan Toledo di Ohio. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2017, Harvey dibunuh oleh sesama narapidana di sana yang bernama James Elliot. Surat kabar Blade yang menerima surat pengakuan dari Elliot yang mengklaim bahwa dia meninju dan menginjak Harvey di selnya. Elliot mengatakan dia dibesarkan di Kentucky dan mengenal kerabat beberapa korban yang dibunuh oleh Harvey. Jadi, itulah beberapa pembunuh yang justru menemui kematiannya sendiri di dalam penjara. Dan mungkin saja, masih banyak kasus para pembunuh lain yang matinya terbunuh juga oleh napi lain di penjara yang mereka tempati. Saya Tini, mohon pamit. Sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.